Kawan-kawan wartawan, makasih sudah datang. Hari ini saya Permadi Arya Abu Janda ini lagi bersama Gus Arya, ini Ustadz NU. Kami berdua sedang ada di Bareskrim hari ini, SPKT Bareskrim Mabes Polri. Kita sedang melaporkan Ustadz Maher Atwalibi atau nama aslinya Sony Eranata. Maher Atwalibi nama aslinya Sony Eranata karena yang bersangkutan telah membuat ancaman pembunuhan. Jadi yang bersangkutan itu bikin di akun Twitternya mencuit menyerukan kepada jamaah agar saya dan Ibu Sukmawati dibunuh. Saya dan Ibu Sukmawati dibunuh. Kenapa saya ini melaporkan ini? Karena ini bukan sekedar ancaman pribadi kepada saya, tapi ini adalah bukti bahwa Islam radikal itu ada. Kenapa? Karena Ustadz Maher Atwalibi ini, yang mana di cuitan tersebut juga menyertakan video dakwah, di video tersebut juga diberbunyi sama, menyerukan kepada jamaah agar saya dibunuh berdasarkan ilmu fikih Islam, dia bilang. Menyerukan kepada saya, jamaah agar Abu Janda dibunuh berdasarkan ilmu fikih atau ilmu Islam. Artinya apa? Artinya dia bilang kepada jamaah bahwa perintah untuk membunuh itu bukan dari Maher, tapi dari Islam. Ini bukti Islam radikal itu ada. Teroris itu lahir dari jamaah yang mendengarkan dakwah ustaz-ustaz semacam ini. Ini kenapa saya merasa penting, karena ini bukan cuma ancaman ke saya pribadi, tapi ini adalah bukti bahwa terorisme itu mereka membenarkannya melalui ajaran Islam. Mereka mempunyai pembenaran bahwa radikalisme dan terorisme itu, perintah membunuh itu berdasarkan dari ajaran Islam. Jadi jangan bilang lagi bahwa terorisme itu tidak punya agama, ngawur itu. Jangan bilang lagi, terorisme itu punya agama, dan agamanya Islam, dan gurunya Maher. Terorisme itu punya agama, dan agamanya Islam, dan gurunya Maher. Terorisme itu punya agama, dan agamanya Islam, dan gurunya Maher. Sekian. Bang, alat bukti yang dibawa apa, Bang? Tadi. Jadi saya menyerahkan, tadi saya bawa bukti, udah saya siapkan. Di filing itu ada 3 video Maher. Jadi yang bersangkutan ini membuat pernyataan yang sama di 3 tempat berbeda. Bunyinya sama. Si Maher ini sudah 3 kali menyerukan kepada jamaah agar saya dibunuh karena itu ajaran Islam. Jadi saya menyerahkan bukti selain sorry saya nggak bisa nunjukin karena udah diserahin ke Pak Polisi. Jadi itu ada cuitan Twitternya. Juga ada video yang dilampirkan di cuitan Twitternya, plus ada 2 video lagi yang melengkapi bukti bahwa dia bukan pertama kali menyerukan kepada jamaah agar saya dibunuh. Kebenaran di video tersebut dia selalu menyebut nama-nama lain. Kebenaran yang saya tadi laporkan ini, kebenaran itu saya dan Ibu Sukmawati. Tapi di video lain ada saya dengan Samara Amani dengan Grace Natali. Sama dibilang itu, orang kayak Abu Janda, Chris, Samara, Grace, Natali, itu halal darahnya, wajib dibunuh, harus dibunuh, menurut ajaran Islam. Terus di video lain dia nyebut lagi, saya, Denny Siregar, Ade Amar Armando, itu harus dibunuh, karena ajaran Islam mengajarkan demikian. Halalkan darahnya. Dihalalkan darahnya. Pak Maher kan di Twitternya, saya baca juga tadi, sempat nyinggung kalau saya yang konteks bunuh itu dalam konteks penista agama itu nggak masalah di guru yang salah dia itu nggak yang salah dia itu dia nyebut nama saya salah dia itu kalau dia cuma bilang penista agama harus dibunuh ya gak ada urusan saya ya kan saya juga nggak ngerasa sepenista agama kan ya kan tapi dia salahnya nyebut nama saya jadi udah jelas itu merujuk ke saya agar Abu Janda ini dibunuh karena dia